Satu persatu para pekerja ilegal ini mengantre pemeriksaan kesehatan dan dokumen. 202 pekerja imigran legal asal Malaysia tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu siang. Mereka rata-rata warga Aceh dan Sumatera Utara yang dideportasi pemerintah Malaysia karena bekerja secara ilegal. Mereka juga sempat menjalani hukuman kurungan oleh pihak imigrasi Malaysia. Para pekerja terdiri dari 157 pria dan 45 wanita. Tiba di bandara, mereka melalui pemeriksaan dokumen, suhu badan, dan rapid test. 202 ini ada dua orang bayi dan anak-anak satu orang, yang mana juga ada yang kelainan jiwa satu orang. Ya, ini bisa tertangani dengan baik. Selanjutnya, para WNI langsung dibawa ke Balai Karantina di Medan untuk dijemput pihak keluarga maupun pemerintah masing-masing.